biar ada cepat mau hampir Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit. Wasit 1 Bapak Supendi. Wasit 2 Bapak Suparno. Kita dorong dulu ke tangga WA panitia. Bangkir. Koordinator, pedesan ini sudah lihat dia apa? Kusuk nih dulu ya. Kolor di dalam sampai kita sampai orang pun jujur pun ya. Aku pak. Orang pun jujur. Sekali Sinanda ini dari Bang Mandiri. Beli
bersembilan. Sejuri. Siapa yang menunggu? Terima saja dengan baik oleh libero dari Bang Mandiri. Ternyata poin sangat keras sekali, tapi ternyata di blok begitu saja. Pertama poin 6-3. 9. Joki. Siapa yang menunggu Joki? Masa oleh Libero, sayang sekali bolanya terlalu ke depan. Apa yang terjadi? Dwi! Kembali lagi bolanya ke tempat sendiri. 7-3. 9. Joki. Siapa yang menunggu Joki? Terima kasih dari Libero. Nomor 10. Kecewaan saja. Masih bisa dikenal di bola. Merdeka! Sayang sekali pukulannya. Pukulannya sasaran nih, salah sasaran. Aduh, awas was. Woi, tahu poin 47. Sayang sekali si Dwi ini. Nomor 8, nomor 3, dari Cemara Putih, Mohan. Awas Mohan, kemesannya hilang. Terima saja dengan baik oleh libero dari Bang Mandiri. Kita pukulan itu sangat keras sekali. Ya, nomor 1 dari Bang Mandiri ini. Ya, apa yang terjadi? Dimana baik apa yang terjadi? Saya sekali. Bolanya terlalu melintir. Diteguh nomor 1, terima saja dengan baik apa namanya. Dicowel saja nomor 6 ini. Sangat cerdik sekali. Pertama poin menjadi 9-6. Memimpin kedudukan Cemara Putih ini. Ya, terima kasih. Sayang sekali bolanya dari si libero. Di bangun diri gak bisa mengantisipasi bola. Siapa yang tujuan lebih? Terima saja dengan baik. Apa yang terjadi? Apa yang sayang sekali bolanya melebar dari Mohan ini. 9-10. 1-1 Mandiri mendekati. Apa yang terjadi Lui? Masih bisa diterima. Lagi-lagi Mohan nomor 3 ini. Ternyata sangat penasaran sekali. 11-9. Siapa yang menuju? Di masa jalan Dwi. Apa yang terjadi? Dicolek saja nomor 7 ini. Pertama poin untuk Bang Mandiri 10-11. Sayang sekali si Dwi, bolanya terlalu 12-11. Si Asep, siapa tadi? Lebar ke belakang bolanya, 12 sama. Kalau bakal jadi setiap minggu, lihat sana. Cari bekal Salim dari sini itu mencicipi aku enggak kan enggak bolanya dulu jol enggak bak badannya aja udah lurus lagi sama kan petang tahun 2 tahun sini dia ya. Sayang sekali terlalu banyak ditembuk ternyata keluar. 13-12 nomor 7 Sidio. Siapa kayak Sidio dulu? Sidio
Anda bukan saja bolanya situ masih bisa kena. Dan ternyata bisa mendapat saja nomor 11. Apa yang terjadi nomor 10 ini? Masih bisa diterima. Sayang sekali. Blok-blokan dari Bang Mandir ini sangat lemah sekali. Pertama poin untuk Cemara Putih 14-12. Nomor 7 diterima dengan baik oleh libero dari Bang Mandir. Masih bisa terjangkau. Si Bui masih bisa diterima. Sayang sekali. Si Bui menyentuh garis tengah. Ternyata tujuh dari Cemara Putih. Siapa yang akan dituju? Ya, terima saja dengan nomor libero. Terlalu masuk. Masih bisa dijangkau. Nomor 6 dilakukan saja nomor 5. Apa yang terjadi? Di pressing saja nomor 5 ini saat cerdik sekali. 16-12. Cemara Putih memimpin kedudukan. Ya bakal bisa oke kita kemudian rumah kok. Ya, kembali lagi ke pertandingan antara Cemara Putih melawan Bank Mandiri. Siapakah yang akan dituju? Nomor 10. Kepala siapa yang kena itu? Ternyata. Dicocol saja, disuruh saja nomor 10. Ternyata lagi-lagi Dwi. Kepalanya siapa yang kena sama Dwi itu? 13-16. Nomor 10 bukan sendiri. Ya, terima saja oleh libero dari Cemara Putih. Sayang sekali. Nomor 9 terpaksa pemainnya dari Bang Mandiri. 14-16. Ya, nomor 10 dari Bang Mandiri. Siapakah gerangan? Terima nomor 6 ini. Sayang sekali. Kemudian terlalu belakang. Apa yang terjadi? Lui! Lagi-lagi Lui. 15-16. Nomor 10. Si Danu. Ya. Nomor 10 si Danu ini. Di-pressing saja bolanya. Masuk ternyata si Danu ini. 16 sama satu demi satu Bang Mandiri menyamakan kedudukan. Kembali lagi ke pertandingan antara Cemara Putih melawan Bank Mandiri. Nomor 10 Sinanda ini mengetuk-ketuk bolanya dulu. Siapakah yang akan dituju? Ya, apakah terjadi? Melintir saja bolanya, sayang. 17-16. Nomor 9 dari Cemara Putih. Terima saja tanpa oleh libero. Nomor 1 Cintu ini tidak bisa diblok dengan baik oleh Cemara Putih. Pertama poin terjadi 17 sama Cintu. Cintu isi cepatan ancol. Apa yang terjadi? Tiba dengan baik apa yang terjadi? Terjadilah. Sayang sekali bola terlalu keras ke dalam. Pertama poin untuk Bank Mandiri 18-17. Apa yang terjadi ini Cemara Putih? Si Dwi, siapa yang dituju-tujui? Diterima dengan baik oleh libero dari Cemara Putih. Nomor 5 masih bisa diterima dengan baik. Apakah si Gito masih bisa diblok oleh Gito? Gito ditunggu sama si Gito lagi. Apakah si Dwi lagi-lagi
Dimas di A, sayang sekali menyentuh Enet nomor 5 dari Cemara Putih. 19-17. Siapa yang mau menjuntui? Ah, masih bisa diterima dengan baik apa yang terjadi. Ah, sayang sekali. Ya, Pak. Bolanya masuk ke dalam nomor 5 ini sangat keras sekali dari Cemara Putih. 18-19. Mohan, nomor 3. Ya, diterima dengan baik oleh libero dari Pangang. Apa yang terjadi itu? Masih bisa diterima dengan baik. Nah, ternyata lepas. Sayang sekali. Bolanya tidak melebu. 20-18. Oh. Ya. Diterima dengan baik apa yang terjadi di Black. 5. Sayang sekali bukan dari nomor 7 dari pemenjeri ini yang gak bisa memblok dengan baik. 19-20. Nomor 5 Cemara Putih ini si Gilang. Iya si Champion. Apakah yang terjadi? Diterima dengan baik oleh libero. Blue. Masih bisa diterima. Apa yang terjadi? Nomor 7. Ah, dicolek saja nomor 7. Apa yang terjadi nomor 10 ini? Sekali blok-blokan dari Cemara Putih sangat rapat dan rapat sekali. 20-20. Gila Cemara Putih dari si Gilang ini. Siapa yang tuju? Ahli bidang dari Bang Mandiri. Gak bisa memulai. Dito masih bisa diblok. Ah, sayang sekali bolanya keluar. Bertambah untuk Bang Mandiri 21-20. Siapa yang diuntung dulu? Libero dari Cemara Putih. Namun saat ini sekali masih bisa diterima kembali. Ah, dicolek saja. Masih bisa diterima dengan lebih baik oleh Louis. Vito masih bisa diterima dengan baik. Apa yang terjadi? Ah, masih bisa. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali si Vito tidak bisa. 21 sama. Apa yang terjadi? Ah!
Mantir, one ball. Iya, nggak terikut. Sangat banyak sekali. Sayang sekali kecolongan blok-blokan dari Cemara Putih, enggak ada blok yang blok. Jus. Nomor 10. Apa yang terjadi nomor 10? Tiba saja dengan baik oleh libero dari mana? Sayang sekali bolanya melebar. Bertambah poin untuk Bang Mandiri 25-24. Jus, iya, kembali lagi pertandingan. Cemara Putih, lawan Bang Mandiri ini sangat seru sekali. Perlawanan dipimpin oleh Bang Mandiri 25-24. Bang Mandiri, siapa yang ada di dunia? Ah, terima dengan baik oleh libero. Ah, sayang sekali. Bolanya masuk, terus lagi 25-25. Nomor 9, Wali Cemara Putih. Di jok ini, terima dengan baik oleh kita. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Dwi. 26-25. Dicor taruh di sepatuku. Ya, Dwi. Siapa yang mau dijual Dwi? Apa yang terjadi oleh Dwi? Ya, besi saja. Sayang sekali. Set pertama direbut oleh Bang Mandiri. Pertandingan akan dimulai kembali antara Cemara Putih melawan Bang Mandiri ini sangat seru sekali. Ah, dicolek saja. Ternyata bolanya di nomor 7. 1-0. Siapa yang dulu? Diterima dengan baik nomor 7. Apa yang terjadi? Nomor 7! Sangat tajam sekali pukulan dari nomor 7 dari Cemara Putih ini. Si. Nomor 6. Si Asep. Siap. Ah, sayang sekali si Asep ini. Buang poin sia-sia saja. 2-1. Nomor 7, Sinendi. Siapa yang akan dituju Sinendi ini? Ya, diterima saja dengan baik oleh libero dari Cemara Putih. Apa yang terjadi? Ah, sayang sekali si Louis tidak bisa menjangkau bolanya. 2-2. Nomor 7, dari Cemara Putih Sidio. Ya, diterima dengan baik oleh Hito. Apa yang terjadi? Ah, masih bisa. Ah, sayang sekali menit dari Cemara Putih nomor 9 3-2. Nomor 10 Sinanda. Ah, sayang sekali. 3-3. Nomor 9 dari Cemara Putih. Terima saja dengan libero dari Mdina. Apa yang terjadi? Bolanya masuk ke dalam. 4-3. Nomor 9 dari Cemara. Sejoki. Terlalu. 5-3. Nomor 9 si Coki ini dari Cemara Putih.
Dasing saja bolanya. Apa yang terjadi oleh Hito? Masuk menanda. Hito, masih bisa diterima di bola. Ah, sayang sekali. Bola tidak sempurna. Ya, bisa menangkan saja bolanya. Si Libero dari pangkalan diri. Ah, Hito, oh, bola si Dwi. Sangat keras sekali. Blok-blokan dua. Masih tembus saja. 4-3. Dwi, 4-5. Si Dwi. Ah, sayang sekali si Dwi ini. Terlalu ambisius sekali. 6-4. Kedudukan sementara dipimpin oleh Cemara. Nomor 3, si Mohan. Diterima saja oleh Dwi. Apa yang terjadi? Ah, didorong saja oleh Tito. Nah, nomor 6 dari Cemara. Ternyata, masih bisa diblok. Ah, sayang sekali. Si nomor 8, si Dwi menyentuh net. 7-4. Si Mohan nomor 3 dari Cemara. Siapa yang nomor 7? Si Mohan. Diterima saja dengan doa oleh Dwi. Apa yang terjadi? Gito. Ah, di placing saja. Ah, sayang sekali Gito. Bola dilemparkan ke belakang. 8-4. Ketinggalan jauh. Apa yang terjadi? Mohan. Ya, diterima saja. Doa oleh Dwi. Dan apa yang terjadi? Ah, ditutup saja. Apa yang terjadi? Tidak. Ah, Gito masih bisa diterima lagi. Apa yang terjadi? Pressing saja. Sangat cerdik sekali dari nomor 5 ini, dari Cemara Putih, si Gilang. Memainkan bola 9-4. Mohan nomor 3. Apa yang terjadi? Diterima saja oleh Dwi. Ternyata tipu saja. 10-4. Ini sangat seru sekali. 10-4. Ya, si Mohan. Apa yang terjadi? Ah, sayang sekali. Bolanya terlalu lemah. Pertama poin untuk Bank Mandiri. 5-10. Bank Mandiri nomor 1, si Teguh ini. Apa yang terjadi? Ah, terjadi backtack. Si Mohan pukulan dari backtacknya sangat keras sekali. 11-5. Lima dari Cemara Putih. Apa yang terjadi? Si Gilang diterima saja oleh Gilang. Oh, Gilang, sayang sekali bola tidak. Ya, tidak masuk bolanya. Si Dwi. 12-5. 5 si Gilang dari Cemara Putih. Siapa yang tuju? Ya, libero dari mana? Ah, sayang sekali. 6-12. Si Dwi ambil bolanya. Siapa yang akan tuju si Dwi? Pressing saja bolanya. Ya, ternyata bola pertahanan. Sayang sekali nomor 8 terlalu buru-buru. Pertama poin untuk Bank Mandiri 7-12. 8. Apa yang terjadi? Tidak. Bola pertama di sangat keras sekali dari backup dari Mohan ini. Dari Cemara Putih tidak sia-sia. Pukulan dari depan, pukulan dari belakang, dari samping, di mana-mana saja dia tuh. 13-7. Nomor 8 diterima dengan baik oleh libero dari Bank Mandiri. Apa yang terjadi? Masih bisa diterima dengan baik oleh 8 dari Cemara Putih. Ah, si Nanda. Ah, sayang sekali antara si Gito sama si libero Bank Mandiri salah pengertian. Pertama poin untuk Cemara Putih 14-7. 8 dari Cemara Putih. Siapa yang tuju? Libero dari Bank Mandiri ini sangat kuat sekali. Gito masih bisa diterima dengan baik. Apa yang terjadi? 7. Ah,
sayang sekali si Dwi gak bisa mengantisipasi bola ya dari nomor 7 dari Cemara ini. Pertama poin menjadi 15-7. 8 8 ini sangat kuat sekali. Siapa 7? Ah, apa yang terjadi bola? Ah, sayang sekali bola yang terlalu ke dalam. Itu masih bisa diterima dengan baik apa yang terjadi. Ah, sayang sekali bolanya melintir. Pertama poin 8-15. Gito. Si Gito, siapa yang 7 Gito? Ya, terima saja dengan nomor 5. Ah! Ini sangat cerdik sekali dari Cemara Putih. 16-8 setengah botol ya, nomor 6 diterima dengan baik oleh libero dari salah pengertian lagi antara nomor 7 dan nomor 10 ini dari Bang Mandiri. Pertama poin untuk Cemara, 17-8. 6 apa yang terjadi? Libero Bang Mandiri, sayang sekali pukulan Dwi sangat keras sekali. Pertama poin untuk Bank Mandiri, 9-17. Diri ini ya diterima saja dengan nomor 5. Apa yang terjadi? Balik lagi, ah masih bisa nomor 10. Sayang sekali bolanya masuk. Pertama poin menjadi 11-17. Nomor 7 Bang Mandiri, siapa gerangan? Ya diterima saja dengan baik apa yang terjadi. Pukulan dari Mohan ini gak bisa dijangkau blok-blokan dari Bang Mandiri. Pertama poin menjadi 18-11. Nomor 7 Karim Cemara Putih, siapa yang 7? Ya, terima saja oleh Louis. Sayang sekali, sayang sekali bolanya terlalu ke dalam lawan. Bertambah lagi untuk Cemara Putih, 19-11. Nomor 7 dari Cemara Putih ini terima saja dengan baik oleh Louis. Apa yang terjadi Louis? Louis, sayang sekali pukulan Dwi gak bisa dibaca dengan baik oleh Cemara Putih. Berpoin menjadi 12-19. Nomor 10 dari Bang Mandiri ini sangat kuat sekali. Ah, ternyata libero dari Cemara Putih sih. Mohan ini ternyata bertanggung jawab dalam timnya Cemara Putih. 20-12. Nomor 9 dari Cemara Putih, siapa yang 7? Ya, diterima saja oleh Gito. Ternyata Dwi masih bisa diblok. Apa yang terjadi? Nomor 6, ditutup saja. Masih bisa kena oleh libero dalam. Apa itu? Salah pengertian antara nomor 7 dan nomor 9 ini. 13-20. Dwi. Dwi nomor 4 dari Pak Mandiri ini. Sayang sekali si Dwi. Lelahan sekali. 21-13. Mohan nomor 3 ini diterima dengan baik apa yang dicolek saja oleh Dwi. Bertampen untuk Pak Mandiri, 14-21. Nomor 1 dari Bang Mandiri diterima dengan baik oleh libero. Mohan, lagi-lagi Mohan, lagi-lagi Mohan, di belakang, di depan, di samping, di mana saja dia pun. 22-14. Nomor 5 dari Cemara terima saja dengan baik apa yang terjadi. Nah, si Gito ini sangat keras sekali pukulan dari Bang Mandiri. 15-22. Lui, Lui, terima dengan baik oleh libero dari Cemara. Sayang sekali bola terlalu melebar ke belakang. 15,
22. Wih, wih, siapa lagi? Bukan, diterima saja dengan poin. Ternyata, sayang sekali. Diterima saja dengan oleh Dwi. Gito, Gito! Pukulan keras dari Gito ini membuat hasil 17-22. Dwi, siapa yang mau dijual Dwi? Ya, ternyata di blessing saja bolanya. Nomor 5 nih. Sayang sekali. Blok-blokan dari Bang Mandiri ini. Kita bisa membaca pukulan dari pertama menjadi 23-17. Nomor 8. Siapa 7? Sayang sekali bolanya kurang sempurna. Ya, Dwi di blessing saja Dwi. Apa yang terjadi? Terjadilah. Nomor 7 ini dari Cemara Putih si Dio sangat keras sekali pukulannya. One ball. Ya, kembali lagi ke pertandingan antara Bang Mandiri dan Cemara Putih ini. Sekali lagi, sayang sekali nomor 8 sangat lemah sekali. 18-24. Gito, Bang Mandiri ini, apa yang terjadi? Si Gito, masa pengertian antara nomor 5 dan 7 ini dari Cemara. Pertama poin lagi, 19-24. Si Gito berjanji, sayang sekali si Gito. Set kedua dimenangkan Cemara Putih 1-1. Diberitahukan setelah pertandingan ini Tunas B melawan Putra Sakan. Sekali lagi Tunas B melawan Putra Sakan. Ya, Gito ambil bolanya. Apa yang terjadi? Ya, terima kasih apa, apa yang terjadi? Sayang sekali. Terlalu melebar bolanya. Masih bisa diterima. Nomor 6. Tarik Mohan ini. Ternyata Mohan sangat keras sekali pukulan dari Bertepnya. Masih bisa diterima Gito. Sayang sekali ini Biro dari Cemara Putih tidak bisa menjangkau bolanya. 1-1. Nomor 7 Arif Mandiri. Apa yang terjadi? Sayang sekali bolanya. Nomor 7 ini masih bisa diterima dengan baik. Disuruh saja ke belakang. Nomor 10 ini sangat cerdik sekali. Pertama poin untuk Pak Mandiri 2-1. Keras sekali nomor 9 ini dari Cemara Putih. Si Coki ini tidak bisa diblok dengan baik. Nomor 7 si Dio. Nomor 7 terima dengan Gito. Apa yang terjadi? Dwi! Pukulan Dwi sangat keras sekali. Pertama poin untuk Bang Mandiri 3-2. Nomor 10 dari Bang
dari Cemara Putih si Cupi. Terima saja. Ah, bolanya dalam melawan yang menit. Sayang sekali lakukan dari Pang Mandiri ini. 4-4. Si Cupi. Itu apa terjadi? Satu ini sangat cerdas si Teguh. 5-4. Dwi, siapa yang akan dijual itu? Ah, sayang sekali si Dwi. Tidak bisa menyeberangkan bolanya. 5-5. Mohan, si Mohan ini. Ah, sayang sekali si Mohan. Lalu ambisius sekali si Teguh. 6-5. Ya, teman-teman berkepala diri. Ah, sayang sekali bolanya terlalu sapi apa yang terjadi. Ah, sayang sekali. Masuk dekat saja. Ah, ini. Ah, sayang sekali. Bolanya kurang tinggi. 6-6. Ah, sayang sekali si libero dari pemain diri ini, bolanya melusur. Ya, nomor 5 dari Cemara Putih. Siapa itu? Ah, sayang sekali bolanya tidak sempurna. Apakah Lui bisa dimasukkan saja? Oh, ternyata, oh ternyata, lupa. Bisa diterima dengan baik. Apa yang terjadi? Wah, sayang sekali blok-blokan dari Louis ini tidak bisa, tidak bisa membendung dengan Pak 8-6. Banjar juara, Banjar. Sangat kosong sekali blok-blokan dari Cemara Putih ini. 7-8. Lui, siapa yang akan Lui? Ya, di pressing saja. Apa yang terjadi? Ya, Berter. Ah, sayang sekali. 8-8. Mohan ini terlalu ambisius sekali. 8-8. Lui, diplesi saja, libero, sangat tenang sekali. Ah, terlalu masuk bolanya, sayang sekali. Poin 9-8 untuk Cemara Putih. Sementara memimpin keadaan nomor 8. Siapa yang 7? Diplesi saja bolanya, apa yang terjadi? Ah, masih bisa diterima. Nomor 7, dilemparkan saja. Louis masih kena. Apa yang terjadi? Gitu? Pukulan Hito sangat keras sekali. Bertambah untuk Pang Mandiri 9-9. Hito, siapa tuju? Coba saja dengan libero dari Cemara Putih. Ah, sayang sekali bolanya keluar. Blok-blokan sangat rapat sekali. 10-9. Menang. Siapa yang ditunggu bolong? Ah, sayang sekali bolanya belum masuk. Ternyata bolanya masuk. 10-10. Nomor 7. Si Nendi diterima saja dengan baik oleh. Sayang sekali blok-blokannya, nggak ada yang blok dari Pang Mandiri ini. 11-10. Nomor 7. Si Dio. Siapakah yang akan menuju si Dio ini? Dio masih bisa diterima dengan baik oleh Dwi. Dwi, Dwi, Dwi. Dwi! Masih bisa diterima dengan baik oleh nomor 5. Ah, di-placing saja. Sayang sekali. Antara
diketahui sama Pito salah perhatian. Pertama poin untuk Cemara Putih 12-10. Ya, kembali lagi ke pertandingan antara Cemara Putih melawan Bank Mandiri ini. Si Dio diterima saja dengan baik oleh Gito. Apa yang terjadi? Duit! Lagi-lagi duit. Pertama poin untuk Bank Mandiri menjadi 11-12. Nomor 10 dari Bank Mandiri. Siapa saja? Ya, diterima saja dengan baik apa yang terjadi. Sayang sekali di belok dari Bank Mandiri ini. Tidak bisa mengantisipasi bolanya. Pertama poin untuk Cemara Putih. 13-11. Nomor 9. Si Jogi ini. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Blok-blokan dari Cemara Putih. Sangat lemah. Sekarang. 15, 13. Ini siapa saja? Diterima saja dengan baik. Apa yang terjadi? Boleh, masih bisa diterima dengan baik. Nah, disuruh saja oleh Gito. One ball. Cemara Putih memimpin 2 poin. Apa yang terjadi? Diterima saja dengan baik. Duit. Masih bisa diterima dengan baik. Sayang sekali. Masih bisa mana? Ternyata sayang sekali. Si Gito memaksakan untuk poin dan bolanya. Thank you.
Siap-siap.